Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Acting Desus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Untuk informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini berhubungan dengan hari weekend yang luar biasa cerah nih. Di sini ada unggahan terbaru Ayu Ting Ting yang sangat cantik luar biasa dengan membawa seikat bunga berwarna biru, dipadupadankan dengan bajunya yang sangat indah berbunga-bunga. Di sini bertuliskan aku menyukainya, cantik sekali, suara bintang rekor Star Media Nusantara, terima kasih, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Ucapan bangga Ayu Ting Ting karena sudah mengeluarkan single terbarunya yang memang sekarang sedang booming dan juga viral. Selamat untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Unggahan tersebut banyak sekali dikomentari oleh para sahabat dan memberikan emotik berwarna biru pula. Dan di sini Ayu Ting Ting juga mengunggah fotonya bersama dengan King Nasar. Opa Nasar si bager paling heboh nih, aku post juga, hello, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting, Opa Nasar pun mengunggah foto yang sama dengan kata semalam bersama si cantik gemes Ayu Ting Ting, dipostingkan sama aku, hello, tulis King Nasar di akun Instagram pribadinya. Gahan King Nasar langsung dikomentari oleh Ayu Ting Ting, hahaha King Nasar kirain lupa udah ngomong semalam, hahaha, tulis Ayu Ting Ting. Kemudian juga datang Jessica Dinsara, nikah dong berdua. Jessica Dinsara merupakan salah satu owner di MNC TV dan juga Bronies nih. Ternyata Dinsara selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting, terutama nih saling memberikan semangat untuk Opa Nasar dan juga Ayu Ting Ting. Ternyata di salah satu panggung Ayu dan juga King Nasar dipersatukan dalam satu frame nih pemirsa. Dan di sini juga ada pemotretan yang super cute antara King Nasar dan juga Ayu Ting Ting yang kocak abis. Ketika berpose mereka sama-sama ragu dan juga geli-geli manja. King Nasar dan juga Ayu Ting Ting dipersatukan, udah deh ya, kocak banget deh. Lihat saja ekspresinya, sangat-sangat membuat kita semua geli. Dan pada suatu kesempatan King Nasar memang pernah menyatakan bahwa ia siap menikahi Ayu Ting Ting, namun dibalas bercanda nih oleh Ayu karena Ayu Ting Ting sekarang sangat selektif dalam memilih pasangan. Disinilah penampilan Ayu Ting Ting yang luar biasa menggunakan baju yang super luar biasa cantik Korea banget nih. Lihat saja ajudannya banyak banget nih. Dan pastinya tim Ayu Ting Ting selalu kompak memberikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, mulai dari make up dan juga kostum, serta semuanya selalu memberikan yang terbaik. Dan di sini juga suara bintang mengucapkan selamat atas Ayu Ting Ting rilis lagu terbarunya Sakit Tanpa Luka. Di sini trending 3 nih pemirsa. Baru saja beberapa menit yang lalu Ayu Ting Ting ada di urutan 5 dan juga 4, sekarang sudah berada di trending 3. Selamat untuk Ayu Ting Ting dan rilis lagu terbarunya. Informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting yang masuk kategori lagi nih pemirsa. Penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Informasi ini dilansir langsung dari Indosiar. Like postingan ini untuk dukung Ayu Ting Ting di kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di Indonesia Dangdut Award 2022. Dan geser untuk syarat ketentuannya. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di acara Dangdut World 2022. Vote Ayu dengan SMS kodenya B2. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting ya sahabat. Dan malam ini juga Ayu Ting Ting akan hadir bersama dengan Wendy Cagur dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di acara Bercanda Tapi Santai dengan judul Tak Seindah Lukisan.
Yang penasaran seperti apa tingkat kocak mereka? Semua jangan lupa tonton malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian berita selanjutnya datang dari Lesti Kejora dan juga Ayu Ting Ting yang memang sudah lama bersama dan juga sudah lama kenal. Di sini banyak sekali para artis mengungkapkan kesedihannya karena kejadian yang menimpa Lesti dan juga Rizky Billar. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengucapkan hal yang sama. Agar Lesti Kejora kuat menghadapi cobaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ayu Ting Sopi, dua wanita kuat dan hebat, Ayu Ting Ting Lesti Kejora. Lesti Kejora sabar, kamu pasti kuat, banyak yang sayang sama kamu. Tulis Ayu Ting Sopi di akun Instagram pribadinya yang juga menguatkan Lesti Kejora. Dari sahabat, semangat ya buat kamu wanita kuat. Setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Semakin Allah sayang kepada seorang hambanya, semakin kuat ujian yang akan datang dan menimpa. Sekali lagi kuat untuk Lesti Kejora, semoga selalu diberikan ketabahan. Dari Dr. Puspa juga menuliskan caption, dalam kesulitan dan waktumu, harapan dan doa adalah obat terbaikmu. Semoga iman dan cepat sembuh ya Dede Lesti, tulis Dr. Puspa untuk Lesti Kejora. Dan juga di sini dari Virus Arabik, Dede yang kuat ya, kenal Dede dari pertama kali main sinetron. Dari awal karir Dede banget, kita satu judul bareng. Setiap mau ketemu selalu gak jadi karena kita sama-sama baru lahiran dan punya bayi. Tiba-tiba kaget banget, seharusnya malam ini kita ngisi acara bareng. Dede tiba-tiba gak bisa datang. Dede wanita kuat, kakak saksi Dede perempuan lembut dan penuh senyum, banyak yang sayang sama Dede. Ingat ya Dek, Baby L punya ibu yang hebat, banyak yang sayang dengan Lesti Kejora. Bismillah, semoga kuat. Dan juga di sini ada ucapan juga nih dari Dinda Reimba yang semangat sayang, semoga cepat selesai dan semoga Lesti Kejora segera sembuh. Amin ya Robbal Alamin. Itulah beberapa ungkapan dari para sahabat Lesti Kejora yang memberikan dukungan dan juga semangat untuk Lesti agar cepat pulih dan sembuh. Semoga kasus yang terjadi pada saat ini bisa segera selesai dan bisa menemukan titik terangnya. Untuk Rizky Billar, semoga bisa insaf dan semoga apa yang ia lakukan terhadap wanita yang paling ia sayangi bisa menjadi pelajaran untuk ke depan agar tidak berlaku kasar, bahkan tidak KDRT lagi. Dan ungkapan sedih pun banyak sekali diungkapkan oleh para sahabat yang merasa kecewa dengan tingkah dan juga kelakuan dari Rizky Billar. Bagi sahabat semua, inilah penampilan dan juga lika-liku kehidupan Lesti Kejora bersama dengan para sahabatnya yang mengatakan bahwa Lesti adalah anak yang kuat, baik dan juga penyayang. Ayu Ting Ting pun sudah beberapa kali bersama dengan Lesti Kejora dan mengungkapkan bahwa Lesti adalah anak yang baik, pemaaf dan juga murah senyum. Dua sejoli yang memang dipersatukan oleh para fans dan juga dipersatukan oleh ikatan cinta. Ada beberapa artikel yang di sini mengungkapkan kecurigaan atas ucapan Rizky Billar yang ternyata kelakuannya selama ini memang tak semulus apa yang ia katakan di layar televisi. Dan di sini juga Mimin menginformasikan mengenai keadaan terbaru dari rumah Lesti Kejora dan juga Rizky Billar yang masih tertutup rapat dan belum bisa dimasuki oleh awak media. Mimin hanya berdoa semoga kejadian ini tidak berpengaruh buruk untuk psikologi dari Lesti dan juga Baby L. Kami semua sayang dengan Lesti dan juga dengan Baby L. Semoga selalu bahagia. Amin ya Robbal Alamin. Bagi sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Bagaimana? 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 Bagaimana?
Jadi ini ada dari orang jalan rumah. Oh,